wabarakatuh. Jumpa lagi bersama SolutionTube. Oke, kali ini SolutionTube akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat halaman di Facebook. Oke, langsung saja. Namun sebelum dilanjut, silahkan klik tombol subscribe dan like dan di-share jika ini bermanfaat. Oke, untuk langkah pertama, kalian masuk di aplikasi Facebook. Nah, ini. Untuk selanjutnya, setelah kalian masuk akun Facebook kalian, kita klik yang tanda tiga ini, yang pojok. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya halaman atau fanspage. Ini halaman, kita klik. Ini karena sudah ada dua, jadi kita akan membuat baru. Di sini kita buat tanda plus. Nah, buat halaman Anda. Kita mulai langsung. Nama apa yang ingin Anda berikan untuk halaman ini? Nah, ini sebuah nama yang akan kita buat. Semisal kita membuat apa toko atau halaman, sebuah halaman tentang makanan. Kira-kira pusat jajanan gitu ya. Kita coba pusat. Jajanan. Oke. Ini nama yang akan tampil di halaman Facebook kita. Oke, kita lanjut. Kategori apa yang paling tepat menggambarkan halaman? Nah, ini kita tulis produk. Kita produk aja ya. Kita produk atau kita coba cari kuliner lah. Nah, ini kita coba ini ya. Kalau restoran, kita punya restoran itu bisa restoran Indonesia, bisa kalau jajanan agen wisata kuliner ini aja yang tepat. Ini jika ditambah juga bisa, kalian tergantung kalian, karena ini yang menggambarkan toko kalian nanti atau halaman kalian nanti. Oke, kita selanjutnya. Nah, ingin menambahkan alamat. Jika lebih spesifik atau kalian punya alamat tetap, kalian bisa masukkan di sini. Kalau tidak punya, jadi kalian harus lewati di sini, lewati. Terserah kalian. Ini kalian masukkan enggak apa-apa untuk tempatnya. Kalau enggak punya, saya lewat saja. Nah, ini halaman yang akan tampil. Tambah foto sampul. Oke, izinkan. Oke, tadi karena saya sudah download foto, ini hanya sekedar contoh. Jadi ini sampulnya saya jadikan ini. Nah, ini yang akan tampil menjadi banner yang ada di, kita paskan saja. Nah, di sini. Oke, kita simpan. Tambah foto profil. Oke, kita coba cari. Semoga ada gambar yang tepat. Nah, kita cari foto profilnya yang menggambarkan halaman kita. Oke, semoga ada. Nah, ini pakai ini saja. Nah, ini. Oke, kita simpan. Nah, kita lanjut. Selesai. Kita tunggu sebentar. Nah, ini untuk menautkan, dapatkan lebih banyak pesan. Ini akan langsung masuk ke WhatsApp jika kalian tambah. Tampilkan nomor Anda jika ini. Nah, kita kalau ingin kita masukkan tiga-tiganya ini, kalian bisa lanjutkan. Tapi karena saya tidak, hanya sekedar contoh, kita lewati saja. Selanjutnya, oke, sudah. Ini undang teman. Jadi kalian jika pertama kali, kalian bisa mengundang teman kalian yang berteman di Facebook. Oke, kita lewat saja. Buat postingan, ini pembukaan atau selamat datang buat toko kalian atau halaman kalian. Nah, ini tombol halaman untuk pengunjung. Tambah tombol ini biasanya akan tampil di bawah, nanti di bawah sini. Oke, lanjut. Oke, ini nanti bisa kita edit satu-satu. Nah, di sini lengkap bagian agar orang bisa. Nah, ini kalian bisa tambah
terserah kalian nanti kategori, bisa ditambah telepon, nomor tambah telepon, jam kerja. Di sini kalian bisa tambah jam kerja, buka jam berapa. Karena ini hanya sekedar contoh, jadi tempat-tempatnya saja yang saya kasih tahu. Nah, di sini kalau dirasa sudah cukup, simpan dan kembali. Nah, ini untuk apa halaman kalian sudah jadi. Nah, seperti ini kira-kira jadinya. Kalau ingin posting seperti ini, kita posting untuk pembukaan pertama. Untuk mengedit kalian bisa di sini. Ini edit umum. Nah, di sini kalau untuk masalah pengeditan ganti template atau tampilan halaman itu karena beda-beda. Jadi untuk toko biasanya, untuk bisnis, untuk politik itu beda-beda tampilan halamannya. Jadi beda-beda. Untuk informasi ini tadi yang tadi untuk dilengkapi dan lain banyak itu tentang WhatsApp dan lain peran halaman ini untuk admin. Jika ini tambah nanti untuk keseluruhannya ini untuk di next video, di video selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi jika yang membutuhkan bisa komen di kolom komentar bawah video ini. Jadi saya akan membuatkan video bagaimana cara mengisi atau melengkapi sebuah menu-menu ini, karena ini sekedar contoh membuat halaman saja. Jadi dirasa sudah cukup ya ini. Untuk lebih selengkapnya kalian bisa komen siapa yang butuh, nanti saya akan buatkan video. Oke, itu dulu. Jika dirasa bermanfaat silahkan share dan jangan lupa di subscribe agar tahu video terbaru dari kami. Oke, see you next time di video selanjutnya.